Halo, selamat siang semuanya. Kali ini Uwais mau lihat ikan, bro. Jadi di perumahan Puri Pamulang ini kan ada sungai ya di jalur utamanya tuh. Memang sih kondisi sungainya kurang bagus ya, tapi inisiatif warga sekitar dibersihin nih sungai-sungainya. Walaupun belum bersih banget ya, udah dipakai saringan dan ditaruhin ikan-ikan bagus, bro, warna-warni. Ya diharapkan kedepannya seperti di Jepang ya, selokan-selokannya banyak ikan koi segala macam. Karena ya cerminan selokan bagus itu ya cerminan dari warganya, jorok atau enggak ya. Dan sisi positifnya juga supaya enggak banyak jentik nyamuk, bro, mencegah penyebaran DBD. Ya, tuh deh, Wais. Ya, banyaknya ikan di suatu sungai itu adalah indikator bahwa sungainya itu belum tercemar. Semoga dengan banyaknya ditebar ikan seperti ini, semoga kedepannya jadi bagus ya, bro. Yuk kita lihat yuk ikannya yuk. Banyak ikannya, Dek, ya. Lucu tuh banyak ikannya. Iya. Jadi sama warga sekitar ditaruhin pelet ya. Ini warung kejujuran kayaknya yang nungguinnya nggak ada. Tapi bayar 2.000 tuh. Ya, kasih makan ikan, Dek. Mana ikannya, Dek? Jadi satu kantong gini 2.000 ya, murahlah buat menghibur anak, bro. Ikannya banyak. Mana ikannya, Dek? Tuh. Iya. Banyak banget ikannya. Banyak ya deh ikannya ya. Panjang sungai ini ya tuh banyak banget ikannya. Ikan mujair sama ikan mas. Banyak ya deh ikannya ya. Habis. Habis ya peletnya ya. Banyak ya ikannya ya, Dek. Ya. Ikan banyak ya ikannya ya. Dadah, Wais pulang dulu. Besok kasih makan lagi. Megang pelet, cuci tangan dulu, Dede. Ya, rajin cuci tangan, nggak cuma membunuh kuman COVID aja, tapi kuman-kuman yang lain juga ya, Dek. Nah, cuci tangan. Ya, bengong. Dah. Dadah dulu, Dedek. Dadah, udah selesai ya.
besok lagi kita kasih makan ikan. Dadah.